Hai guys, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Jadi pertama-tama aku bakal pakai Pixi White Aqua sebagai moisturizer dan juga skincare, karena nanti di muka bakal dipakein face paint. Kemudian aku bakal cover alis aku pakai glue stick, biar nanti pada saat kita warnain mukanya itu alisnya nggak keganggu. Aku tutup pakai bedak Viva karena ini coveragenya juga bagus. Kemudian aku tutup lagi pakai foundation Catrice karena ini dia juga lumayan bagus untuk nutupin alis di cepat kering dan juga coverage. Kemudian aku tutup lagi pakai bedak sampai alisnya tercover. Kemudian karena aku bakal taruh face paint di atas muka aku harus punya base yang matte. Jadi aku pakai foundation Catrice tadi yang super duper matte dan cepat kering. Kemudian aku gambar bingkai. Aku gambar bingkai untuk look anjing ini. Kemudian hidungnya aku lihat di gambar guys itu. Kemudian mulutnya, lidahnya, dan itu garis mulutnya biar kelihatan dia tuh kayak kebuka. Kemudian aku warnain warna hitam di atas dua lengkung garis itu. Jadi itu warna bulu yang terluarnya, warna hitam. Kemudian bagian dalamnya aku bakal warnain warna putih. Oh ya, ini face paint-nya aku pakai face paint yang bahan dasar minyak, jadi mudah di blend. Dan ini juga sangat amat terjangkau, cuman kayak 20-an ribu gitu. Kemudian di dekat bibir aku warnain putih, jadi kayak kesannya kayak mulut anjing gitu. Kemudian aku warnain warna hitam di gambar yang udah aku gambar sebelumnya di hidung. Jadi aku benar-benar meniru gambar anjing, walaupun gak 100% mirip, tapi setidaknya bentuk hidungnya sedikit mirip gitu. Kemudian itu warna hitamnya aku buat agak keluar dari lubang hidung supaya biar dia kelihatan kayak agak besar gitu. Kemudian aku bakal blend pakai warna putih, dan itu lidahnya aku warnain hitam lagi, dan aku warnain warna merah di dalamnya karena ini kayaknya merahnya terlalu tua. Jadi aku ambil warna putih terus aku campur sama warna merah biar dia agak sedikit kayak terhighlight gitu, karena warna lidah kan kayak merah-merah agak muda gitu kan. Kemudian aku blend sampai di ujung-ujungnya juga. Dan di pinggir-pinggirnya sama di garis tengahnya itu biar dia kelihatan kayak agak kontras. Kemudian jangan lupa si highlight warna putih. Kemudian aku bakal gambar kayak bulu-bulunya gitu, cuman di garis-garis pakai brush yang kecil. Nah, ini aku taruh warna hitam di atas warna putih karena face paint ini kan dia bahan dasarnya minyak, jadi gampang untuk di blend gitu biar aku bisa dapat warna abu-abu. Kemudian aku warnain warna putih garis-garis untuk bulunya gitu, jadi aku garis-garis aja. Ini aku pakai brush dari khusus untuk face paint karena aku nggak mau ngotorin
brush makeup aku. Kemudian aku pakai brush yang ya lancip kayak gitu untuk aku garis-garis lagi warna hitam di sekitar mata. Kemudian di dekat bibir. Kemudian aku bakal warnain warna putih di dalam. Jadi itu kayak seolah-olah mulutnya kebuka gitu. Jadi aku taruh highlight di dalam. Kemudian tadi matanya kalian bisa lihat, itu sebenarnya salah sih, karena aku gambarnya kayak terlalu berjarak gitu. Jadi aku tutup pakai bedak Viva. Karena kan dia juga face paint ini kan dia water base. Dia bahan dasarnya kan minyak. Jadi aku tutupnya pakai bedak gitu. Kemudian aku gambar di atasnya pakai eyeliner Maybelline. Gambar bentuk matanya. Tapi emang untuk gambar mata harus taruh bedak dulu sih, karena biar dia kayak matte dulu gitu, supaya warna face paint di kelopak matanya itu nggak kegeser ketika kita buka mata. Kemudian aku warnain di dalamnya warna biru. Dan aku kasih titik pakai eyeliner yang tadi. Jangan lupa untuk pakai highlight biar kelihatan 3D. Jangan lupa juga untuk nambah lagi garis-garis putih dan garis-garis hitam di antara garis putihnya juga, yang di atas kening sama di sekitar pipi, biar dia kelihatan kayak berbulu gitu. Oke guys, ini looknya. Jika kalian suka, klik like dan juga komen. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah nonton dari awal sampai akhir. Makasih. See you on my next makeup tutorial.